Selamat sore, Pak. Sore. Ini rombongan dari mana nih? Kita rombongan dari Cirebon ini, Mas. Sebentar. Saya belum tanya nama nih. Oke, oke, oke. Ini sama Bang siapa nih? Saya dengan Anas Buser saya. Ah, Anas Buser. Kalau ini Eka Pramono, Batak. Wis, keren. Ini yang di belakang yang ngumpet tuh. Tapi kilok. Wis. Bawa amunisi berapa? Bawa amunisi 2 beruncang hijau kita ini. Nah, itu yang tadi tampil ganas itu siapa namanya, Pak? Oh, yang pertama itu si Granat. Oh, Granat. Iya. Yang sesi pertama itu, terus tiket utama itu si Gegana. Gegana. Ya. Oh, jadi dua-duanya masuk ya, Bang? Dua-duanya alhamdulillah masuk, biarpun ini kerjanya sudah maksimal. Cuman mungkin burung kita belum hoki. Belum hoki. Nah, ada keberuntungan di kita lah ini. Jadi kita masih di podium 2 di sini kan, kita syukurin aja kan. Bener. Mungkin rezekinya seperti ini ya, alhamdulillah buat kita sama ya, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Betul, betul. Nah, Bang, Gegana sama Granat ini udah berapa lama di markas? Gegana itu sama Granat di markas Lambosir SF itu sudah sekitar hampir 4 tahun. Sudah lama mereka ini. Nah, selama 4 tahun itu udah jalan-jalan kemana aja? Paling jauh deh. Paling jauh itu Gegana baru wilayah Jakarta sama Jawa Tengah aja sih, Mas. Keren. Baru Purwokerto aja kemarin. Eventnya juga, eventnya pun pasti event prestis nih kan. Iya. Ya. Pasti tadi juga banyak yang nonton. Iya. Ya istilahnya salah satu cucak hijau terbaik lah di Bang Herman Cup 3 ini di Kerawang kan ya. Iya. Nah, kalau rawatan yang paling paham siapa nih? Kalau rawatan saya serahkan semua sama teman saya nih, Pak Batak namanya. Wih, Pak Batak. Iya. Kalau rawatan tiap hari pakai jangkrik 10, pagi 5, sore 5. Kalau pisang, standby. Pisang? Iya, standby. Oh, seperti itu. Kalau kayak jemur, kayak mandi gitu? Jemur antara 3 jam. 3 jam? Iya, mandinya mandi malam. Mandi malam? Dari berapa tahun mandinya malam. Nggak bisa mandi pagi, nggak bisa mandi siang, seperti ini. Kalau persiapan di lapang gimana, Pak? Ribet nggak sih? Lapang Hongkong cuma 3, jangkrik 2. Biasanya kan emang apa terbatas sama waktu ya, Bang ya, dikejar-kejar ya. Waktu juga kan jadwal ya, atau apa gitu kan. Nah, kalau cuaca nih dibandingkan Cirebon sekarang di Kerawang gimana, Bang? Ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Tadi siang di sini panasnya enak, makanya dia kerjanya luar biasa karena sama panas. Jadi semakin dia sore semakin bukan stamina tapi menurun lah ya. Menurun. Seperti itu. Kalau Gegana semakin sore semakin enak dia. Oh, seperti itu. Jadi tapi kalau Granat kan mungkin usia kan iya. Ya. Oh, usianya udah. Kalau Granat ini usia sekitar sampai 6 tahun 7 tahun. Kurang. Sorry, Gegana ini. Gegana ini. Kalau Granat ini ya usia sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan. Di bawah dari Gegana. Luar biasa. Lah. Nah, Bang, lihat perkembangannya. Iya. Istilahnya kelas cucak hijau sekarang udah mulai naik kasta nih. Betul, betul. Istilahnya udah di kelas utama, udah betul. Hadiahnya udah mewah-mewah, betul. Tiket udah gede-gede. Menurut Abang gimana, Bang? Ya, menurut saya bagus. Karena cucak hijau itu bisa setara dengan setingkat Murai lah. Yang tadinya Murai itu kan nomor pertama di Gicaumane ya kan. Sekarang hijau itu udah ada di tiket utama. Jadi artinya hijau itu berarti bener-bener bagus lah, nah. Karena banyak peminat kan gitu, betul, ingin betul, bermain hijau. Betul. Jadi ya kita harus apresiasi lah kan gitu. Nah, harapannya nih, Pak, buat cucak hijau lah di dunia burung berkicau nasional di Indonesia, harapannya apa, Pak? Ya, harapan kita di komunitas cucak hijau di Indonesia, artinya tetap semangat lah. Karena kita juga awalnya dari bawah, intinya begitu. Burung-burung kita ini dari bawah, dari burung pasaran lah intinya begitu. Sehingga kita rawat, kita telatenin, akhirnya mungkin mereka punya perasaan kan, akhirnya mereka ini sayang sama majikan, akhirnya mungkin dia bisa membela majikan, itu ya begitu. Betul, betul. Jadi jangan patah semangat untuk yang lainnya kan. Jadi mutualisme, simbiosis, iya, betul, simbiosis betul. Mutualisme. Ada chemistry lah. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau burung berkualitas, yeah, pasti banyak yang pantau. Betul. Setelah pantau, pasti banyak yang tawar nih, Bang. Betul. Ada nggak penawaran buat Gegana atau Granat, Bang? Kalau Granat sih sama Gegana, kebetulan ya ada yang nawar. Kalau Gegana sudah angkanya lumayan, Mas. Nah, bisikin dong, Bang. Berapa digit, Bang?
kita ada lah pokoknya nggak enak lah. Pokoknya kita masih belum mau jual nih burung, benar-benar masih sayang. Iya. Lumayan angkanya lumayan. Siap. Oke deh bang, sukses buat Degana, sukses buat Granat, sukses juga buat Lambosir, SF ya, Cirebon ya. Ini next event mau kemana nih bang? Kita persiapan nanti di tanggal 11 ya, di Kacer Jadi Tempat. Kita akan persiapkan jagoan kedua kita ini berikut sama murai kita. Nanti kita akan ikut apresiasi lah. Nah, sekalian dong buat Cucak Ijo Mania nih, di istilah di Nusantara. Apakah harus datangkah ke Cirebon sebagai tuan rumah Lambosir SF nih? Oke. Kalau untuk Cucak Ijo Nusantara, sekarang kan lagi pandemi nih Mas. Mungkin kan mereka banyak kendala di masalah pemberangkatan. Cuman ya saya berharap dan semangatnya barangkali bisa berpartisipasi ya kan di acara Kacer Jadi Tempat di Cirebon nanti. Okay. Yang diadakan di lapangan Bima ya? Bima. Lapangan Bima. Oke. Jadi ini kemana-mana bertiga terus Om? Kita berempat. Oh berempat. Empat, satunya lagi ngambil hadiah lagi satu. Oh iya ketinggalan ya. Oke deh bang, terima kasih banyak nih bang. Sukses selalu pokoknya buat Lambosir SF ya. Makasih buat Lambosir SF ya. Makasih buat Nah ini dia nih, ketinggalan nih. Baru dapet nih bang. Wih keren. Ini siapa ini? Saya Luki bang. Bang Luki? Iya. Keren keren. Jadi empat sekawan ya, kemana mana? Kita empat sekawan. Dulu. Oke bang, terima kasih ya. Sukses selalu ya. Terima kasih ya.